Sebetulnya saya agak merasa rikuh ya, sampai mendapatkan Lifetime Achievement Award itu, nggak nyangka saya, apa yang telah saya perbuat itu sebetulnya merupakan kecintaan saya pada bentara budaya dan terutama seni tradisi yang saya geluti selama puluhan tahun. Jadi selama hampir 33 tahun saya di bentara budaya ini merasa harus tetap menjaga supaya seni-seni tradisi ini tetap hidup. Dan saya sangat senang mendapat penghargaan dari Bienal Jogja itu. Ya harus konsisten. Kalau Bienal Jogja yang mengolah tentang Katulistiwa itu ya, itu kalau dilanjutkan dengan Bienal Jogja yang kebinekaan itu sangat, harapan saya itu sangat luar biasa. Jadi kita menggandeng Jogja dengan Aceh, Jogja dengan Papua, Jogja dengan Kalimantan, Dayak-Dayak itu tidak ada habisnya untuk dikelola. Dan itu membumi istilahnya. Kita memajukan Bienal Jogja itu. Mungkin yang di Katulistiwa mau dikembangkan ke arah mana kita nggak tahu, tapi selayaknya membuat Bienal lain yang membuat spirit tentang kebinekaan ini menjadi sangat menarik. Jadi Indonesia bisa maju gitu dengan hal-hal yang kecil-kecil, makanya karena kesenian di Indonesia itu sangat luas. Sosok Hermanu adalah sosok seniman. Dia juga seorang organizer, juga seorang kurator di Bentara Budaya Yogyakarta. Tetapi orang kemudian bisa menyatakan bahwa dia adalah hidden person, orang yang tersembunyi di balik sekian banyak pameran, sekian banyak perhelatan seni rupa yang ada di Bentara Budaya, yang terkonsep dengan sangat baik dan sangat fokus pada kecenderungan pameran-pameran yang berkomitmen pada perkembangan seni budaya atau seni tradisi, atau orang menganggapnya sebagai seni rupa lawasan. Ini bukan hal yang mudah untuk bisa menghimpun sekian banyak pameran yang mungkin bisa dihitung sekian ratus pameran dalam puluhan tahun keberadaan Bentara Budaya. Sosok Hermanu mungkin tidak menjadi bintang, tetapi di balik bintang-bintang yang berpameran di Bentara Budaya atau ruang seni ini, orang akan sadar lama-kelamaan bahwa ada seseorang yang bisa mengonsep dengan kuat, mengonsep dengan fokus atas keberadaan dan rutinitas yang luar biasa terjadi di Bentara Budaya. Dan sosok Hermanu adalah sosok penting di balik kesuksesan sekian ratus pameran yang ada di Bentara Budaya Yogyakarta. Kita mengapresiasi sosok-sosok yang tersembunyi, sosok-sosok yang mungkin tidak menjadi bintang, terhindar dari spotlight yang begitu gemerlap, dan dia adalah orang yang ada di balik gemerlap kebintangan para seniman dan perhelatan seni rupa di Bentara Budaya Yogyakarta. Apresiasi kita penuh untuk sosok Hermanu. Terima kasih.